Nah, Bang, pasca Lebaran ini, Bang, bagaimana, Bang, pemintaan masyarakat terhadap gas LPG, Bang, di pangkalan sini, Bang? Masih ramai, masih ramai, masih tetap ramai. Nah, cuman pengiriman tetap. Kadang-kadang ini mungkin ditambah lagi, bisa bisa ditambah. Nah, kalau pengiriman melihat keadaan di lokasi, di lapangan, nah, kita tinggal laporan, nah, kita tinggal ini, tinggal apa? Pasokan di sana, di depot. Berarti tergantung terpenuhi. Depot. Nah, terpenuhi enggak, kan gitu. Jadwal pengiriman Bang, untuk di sini, Bang? Jadwal masih tetap seperti biasa tuh, hari Selasa dengan hari Jumat. Kalau sementara, Bang, jumlah yang diterima di pangkalan sini, Bang, dari sana? 140. Per sekali per kirim? Per sekali kirim. 140 tabung. Berarti dalam satu minggu dua kali kirim? Iya, dua kali kirim. Nah, ini, Bang, ini kan dari masyarakat nih ada beberapa yang nyari gas nih, Bang. Nah, jadi apakah nanti ada rencana dari sini atau mengusulkan untuk penambahan pasokan atau gimana, Bang? Karena kan ada beberapa masyarakat di pasar lah, Mas, khususnya, Bang, ya, yang minta susah cari gas gitu, kemana mau cari gas. Maksudnya ada beberapa yang sulit mencari lah gitu. Sulit mencari, sebenarnya saya pikir sih tidak sulit. Nah, karena memang apa, memang hari saat ini masih hari besar, mungkin setiap rumah itu sebenarnya tidak kekurangan. Nah, tidak kekurangan, terus setiap ibu-ibu tuh dia harus standby di rumah satu yang penuh, yang udah masih ada isi. Jadi yang selagi yang satu masih dipakai, nah yang ini tetap standby. Setelah ini kosong dia tetap beli lagi, padahal ini masih baru gitu. Jadi rasa saya sih tidak ada kekurangan lah. Itu hanya mungkin memang kebutuhan sedang meningkat. Sedang meningkat. Memang kebutuhan yang sedang meningkat. Kalau untuk kekurangan, kalau rasa saya sih tidak. Karena hari besar dengan hari biasa itu sebenarnya sama. Nah, jadi kelihatan hari besar mungkin itulah aktivitas dapur itu yang lebih banyak di dapur aktivitas. Jadi lebih banyak pemakaian gas lah. Itu mah. Berarti memang permintaan gas ini sedang tinggi di usai lebaran ya, Mas. Permintaan pemakaian, bukan permintaan pemakaian yang tinggi. Kalau permintaan tetap mungkin rasa saya.